Pono. Rame-rame bang, katanya di depan rame. Rame di depan bang. Dapat itu. Sajamnya dapat. Bawang terurai bang, pak. Ini motor siapa? Saya, Pak. Motor lu ya, gua buka ini ya. Sajam, Pak, sajam. Ya. Motor lu ya ini. Ini gua buka ya. Oh, celurit. Apa ini? Celurit. Hah? Celurit, Pak. Tangkap kita ya. Semuanya ini. Ya, punya lu semua ini ya isinya ya. Enggak punya kalau saya, Pak. Beneran, Pak. Ya. Kelompok geng motor itu bawa-bawa golok situ. Malam ini kamu datang ke sana. Marah enggak orang itu? Karena hingga malam ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas. Terutama mengatasi gangguan kaki mas yang berkaitan dengan kejahatan jalanan. Mulai dari kelompok geng motor, mulai dari balap liar, mulai dari jambret, segala macam. Mereka ngumpulin itu, Pak. Bisa catat nomor saya. Iya. Kalau memang kira-kira ini. Kalau memang kira-kira enam. Videonya. Ya, karena video itu kita tengok. Oh, iya. Kamu tinggal di mana kamu ini? Mau mana? Hah? Apa ini? Apa ini? Minuman, Pak. Minum di mana lu? Minuman semua. Siapa yang punya minuman itu? Coba rapat di sana yuk. Di cross check sama dia orang itu. Adul, Adul. Adul mana, Din? Adul, Adul mana? Bikin mabok. Buang aja. Buat cari masalah. Ini beli di mana? Beli di mana? Di mana? Di bawah. Bawah mana? Di bawah sini, Pak. Di belakang mana? Di bawah pohon. Hah? Di bawah pohon. Kamu beli di mana? Bukan saya yang beli, saya megang. Yang beli siapa? Jadi punya siapa ini? Hah? Punya siapa? Dia ngasih ke saya. Oh, megang aja? Iya, megang aja. Megang aja sama kau? Hah? Oh, megang aja? Iya, megang gini doang. Saya pegang. Dia mungkin saya pegang. Yang nyuruh? Enggak. Punya siapa? Punya kita, Pak. Kita orang siapa? Kami. Kami siapa? Saya nggak ikut kami. Kau aja, Pak Arsya. Nah, woi, coy, kata tahu dia kau ngocok suruh megang aja. Ini katanya cuma punya bertiga. Bukan. Saya ngikut dong. Bukannya saya, Pak. Ini ya, Pak. Rencana mau kumpul doang, Pak. Mau kumpul-muter dulu, Pak. Hah? Mau muter-muter aja. Mau muter-muter aja? Habis ngumpul. Terus? Belum tahu tempat kamu ngumpul dulu. Janjian di mana rencananya? Belum janjian, sebenarnya. Mau muter-muter aja.
Terus cara yang tadi mau diminum di mana, coy? Mau diminum di mana? Ya belum tahu, Pak, lagi nyari tempat juga. Nah, kau masuk ke sini tempat siapa? Kamu bukan. Ya kan, mau ke sini, Pak. Tempat siapa? Ini cara mau tempat siapa ini? Belum tahu, Pak, belum ada arah. Terlalu bertelik-telik, oh, ya. Ditanya masalah minum-minum aja, punya kami. Ini bukan suruh megang aja. Ditanya tujuannya kemana, masih mau muter-muter aja. Kau masuk ke sini, tapi nggak tahu arah tujuan. Kira-kira mau kemana? Ini boncengan tiga tadi, ya? Iya. Bawa minuman tadi bukan? Bukan. Itu satu kelompok itu nggak sama motor itu tadi? Iya. Kawanan nggak kamu? Sama ini? Iya. Berarti orang lima. Tujuannya mau kemana? Nongkrong di sini. Sudah izin lu mau nongkrong di sini? Siapa kawan yang di situ itu siapa? Rame-rame bang, katanya di depan rame. Rame di depan bang. Di depan. Saya ceritain ya, Pak, ya. Ya, ceritalah. Saya ini mau pulang, dianterin dia ke rumah. Itu situ punya siapa? Punya dia. Punya saya, Pak. Bisa cek aja lah orangnya. Bendera-bendera apa lo bawa? Bendera dia. Ya, itu bendera apa? Bendera apa saya? Bendera apa, Pak? Gimana lo tahu dia bendera apa? Ini dia, Pak. Buka tasnya. Nih, yang punya motor sini? Motor siapa? Yang punya motor sini? Yang punya motor ini sini? Buka! Itu punya kakak ya, beneran. Sajam nih. Iya, tasnya punya saya, Pak, beneran. Ini punya siapa? Pak, punya saya, Pak. Ini di motor lu kan? Iya, Pak. Ini punya siapa? Ini motor siapa? Motor saya, Pak. Motor lu ya, gua buka ini ya. Sajam. Ya? Motor lu ya ini. Ini gua buka ya. Oh, celurit. Apa ini? Celurit, Pak. Hah? Beneran, Pak. Ya, punya lu semua ini ya isinya ya. Enggak punya kalau saya, Pak, beneran, Pak. Ya. Lu yang pake kan tadi? Ya sudah. Ini ada celurit, ada rantai. Celurit, cangkur. Cangkur gitu. Enggak macam-macam buat nyolok, Pak. Ayo, Pak. Gabungnya enggak aman. Bendera warna apa maksudnya? Itu buat kumpul-kumpul. Lah iya, kumpul-kumpul apa? Tahu, Pak. Ini kelompok apa namanya? Kelompoknya? Nah. Ada. Kelompok apa? Dewar. Apa artinya itu? Saya tahu,
Apa artinya? Berapa sekolahan? Berapa sekolahan keluar? Gabungan. Ini mau diluruskan, ya kan? Biar kalau keluar dari kelompok ini kelompok lebih aman kan semua. Biar enggak tawuran lagi. Itu pisau satu tas punya siapa? Ini. Ini anggota Mungun? Hah? Ya. Kau kenal enggak sama dia nih? Kenal. Cuma gabungan dong, Bang. Ya kenal. Pisau itu untuk apa? Ya. Pisau itu untuk apa? Jaga-jaga tadi. Jaga-jaga dari apa? Dari kelompok lain. Iya, Pak. Ya, kan ada janjian mau tawuran. Ada janjian apa benar, Pak? Apa benar orang? Ngapain kau bawa golok itu, bawa pisau itu? Yang lain punya pansa ya. Itu berapa biji? 3. 3 per 6. 3. Buat tidak niat kamu orang ini. Keluar. Ditanya aja sama orang lain. Kamu masih sekolah? Lepas, Pak. Kapan zamannya? Lepas. Gak tamat. Mana orang sekolah? Ketuanya siapa nih kelompok ini? Enggak tahu, Pak. Kelompok ini ketuanya siapa? Saya baru gabung juga sama dia orang, Pak. Baru apa? Baru berapa? Baru gabung. Baru dari link gitu, Pak, sama dia orang. Ah. Diajak untuk apa? Ya, untuk rolling doang, Pak. Gitu. Ya, rolling ketebungan gitu. Nanti tawuran dengan kelompok lain gitu. Iya, kan? Pak, kau sekolah di mana? Hah? Ini MTS. Kelas berapa? 8, Pak. Kelas 8. Kau sekolah enggak? Kenapa? Karena ini biaya. Tamat apa kau? Terakhir apa? Baru terakhir 2 SMP. Nah, kelas 2 SMP. Ini kelas 8. Kau? Sekolah. Nah. Enggak. Sekolah. Sekolah. Ini kau mana tadi? Kaliawi. Kaliawi. Kamu hari ini kau tawuran itu. Kaliawi berapa kali tawuran? Ini Kaliawi semua ini. Kenal enggak kau orangnya? Kenal semua kan? Kalian kenal semua kan ini? Kalau udah orang ini udah saling kenal begini, lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, pasti ini sangat bagus. Apa tujuannya? Hah? Mau pulang semua urusannya kalau ditanya. Sama kayak gitu tadi, mau pulang semua. Itu ribut. Udah tadi ulang-ulangin lagi, ngapain keluyuran malam-malam di kampung orang. Itu kan kampung orang itu. Untung nggak dimasak sama itu tadi. Ya kan? Kau tinggal di ujung berung sana, kau masuk ke kampung orang itu mau minum. Tergerah orang itu. Sedangkan kemarin habis, apa namanya itu, kelompok geng motor itu bawa golok ke situ. Malam ini kamu datang ke sana, marah nggak orang itu? Sampai lurahnya apa turun? Ya? Satsamapta Polresta Bandar Lampung melaksanakan kegiatan patroli. Dan kami baru saja tadi merespon, ya, respon laporan adanya laporan masyarakat tentang adanya kelompok geng motor di Kelurahan Palapa. Karena semarin sempat beredar video, ya, yang tertangkap oleh CCTV, ada beberapa anak, ya, puluhan motor itu membawa-bawa pedang memasuki kampung tersebut. Dengan adanya itu langsung kami respon dan kami langsung menuju lokasi dan ternyata memang benar kami mendapatkan hasil, ada beberapa orang yang kami amankan. Jadi yang kami amankan tadi ada beberapa pemuda yang terdiri dari berbagai kelompok ataupun geng, ya, geng motor, yang mereka ini rupanya sudah berjanji bertemu di suatu titik, ya, untuk melaksanakan sesuatu. Kami temukan adanya senjata tajam, ya, senjata tajam berupa celurit, berupa pisau yang berada di dalam tas sepertinya dan memang sudah disiapkan untuk berjaga-jaga. Dan mereka sepertinya akan melaksanakan tawuran. Berikut barang bukti yang ada dan kami langsung bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut.